Menguasai 12 chord mayor itu susah. Mari kita cari dalam 20 detik. Hal yang pertama yang teman-teman harus hindari adalah jangan pernah berpikir bermain piano atau keyboard itu susah. Mencari 12 chord mayor itu mudah. Kita akan cari dengan metode pilih tombolnya. Cari 4 tombol ke kanan. 1, 2, 3, 4. Cari 3 tombol ke kanan. 1, 2, 3. C mayor. Dengan cara ini kita bisa temukan 12 chord mayor yang ada di C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, Bes, B. Jumlahnya semua ada 12. Silakan teman-teman cari dengan metode ini. Pilih tombolnya. 4 tombol ke kanan. 1, 2, 3, 4. 3 tombol ke kanan. 1, 2, 3. Sangat mudah. Chord E mayor. Contoh yang lain, pilih tombolnya. 4 tombol ke kanan. 1, 2, 3, 4. 3 tombol ke kanan. 1, 2, 3. D mayor. Contoh yang lain, pilih tombolnya. 4 tombol ke kanan. 1, 2, 3, 4. 3 tombol ke kanan. 1, 2, 3. Gis mayor. G Krois mayor. Dengan cara ini, kita bisa temukan 12 chord mayor dalam waktu yang singkat. Silakan teman-teman coba. Pilih tombolnya. F. Kita cari 4 tombol ke kanan. 1, 2, 3, 4. Cari 3 tombol ke kanan. 1, 2, 3. Chord F mayor. Contoh yang lain. Pilih tombolnya. Cari 4 tombol ke kanan. 1, 2, 3, 4. Cari 3 tombol ke kanan. 1, 2, 3. Dengan demikian kita temukan bass. Hanya dengan metode ini, 4 tombol ke kanan dari tombol yang kita tekan dan kemudian dilanjutkan 3 tombol ke kanan. Contoh yang lain, F Krois. Kita cari 4 tombol ke kanan. 1, 2, 3, 4 dan 3 tombol ke kanan. 1, 2, 3. Sangat mudah, kita sudah temukan Fis mayor. Contoh yang lain, E flat atau D Krois. 4 tombol ke kanan. 1, 2, 3, 4. 3 tombol ke kanan. 1, 2, 3. Dis mayor. Sangat mudah. Silakan teman-teman latih. Ada 12 chord mayor yang harus kita kuasai. Mulai dari C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, Bes, B. Total semua ada 12. Silakan teman-teman coba dengan metode pilih tombolnya, cari 4 tombol ke kanan, 1, 2, 3, 4, kemudian 3 tombol ke kanan, 1, 2, 3. Dengan demikian kita temukan chord mayor dari Cis. Dan sekali lagi, jangan membatasi kemampuan teman-teman dengan berpikir bahwa belajar piano keyboard itu susah. Nah sekian dari kami, jika teman-teman punya pertanyaan silakan komen di bawah. Jika video kami bermanfaat jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa subscribe untuk update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.